Kematian dalam dunia One Piece itu unik, kecuali terjadi di kilas balik, karakter One Piece itu sulit mati. Makanya kalau ada karakter yang disangka mati, biasanya fans akan menunggu konfirmasi dulu baru bisa yakin. Lihat saja 5 karakter di bawah ini. Sebelum disangka mati, mereka biasanya memperoleh momen gugur yang epik seperti melindungi orang lain. Tapi tahunya mereka kemudian terungkap masih hidup, siapa sajakah mereka? Jadi langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Arigato dan selamat menonton! Igaram. Di akhir alur Whiskey Peak, Igaram seperti diledakkan oleh Miss All Sunday alias Nico Robin. Pembaca One Piece yang mengikuti manganya saat itu benar-benar ada yang mengira Igaram mati. Terutama karena saat itu Oda belum terlalu sering menggunakan kematian palsu di ceritanya. Nyatanya, Igaram masih hidup dan bisa kembali ke Alabasta. Kalau Igaram mati, Nico Robin bisa jadi tak akan diizinkan bergabung dengan Topi Jerami. Pell, yang ini kasusnya lebih ekstrim dari Igaram. Kita diperlihatkan Pell meraih bom lalu terbang tinggi ke udara untuk menyelamatkan Alabasta. Di anime lain sih Pell akan mati. Tapi ternyata kemudian terungkap dia masih hidup. Galvino atau Mr. Tree. Mr. Tree pernah dikira akan mati sekali, saat krokodil mengeringkan tubuhnya. Di dunia nyata, itu seharusnya sudah cukup untuk membunuh manusia. Tapi di dunia One Piece, Galvino bisa sembuh lagi. Tentu saja, untung Galvino selamat karena dia kemudian bisa membantu Luffy di Impel Down hingga Marineford. Pagaya. Di salah satu momen dramatis Skypiea, Pagaya mendorong Konis menjauhinya sebelum serangan Enel menghantamnya. Tapi seperti banyak tokoh di alur Skypiea, serangan Enel gagal membunuh Pagaya. Serangan itu hanya membuat Pagaya jatuh, dan dia bisa kembali lagi di akhir alur cerita. Sabo. Semasa kecil, Sabo diserang oleh Tenryubito hingga dia disangka tewas. Tentu saja, kemudian Sabo terungkap masih hidup. Dia malah hidup lebih lama dari es. Tapi setelah Sabo selamat dari serangan Tenryubito, dan ternyata dia gak kenapa-kenapa di Merigoys, rasanya Sabo sekarang bisa dipercaya untuk lolos dari situasi berbahaya. Jadi itulah 5 karakter One Piece yang sempat disangka mati, tapi tahunya masih hidup. Terima kasih sudah menonton dan sayonara.